Bukit Bendera. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Perbahasan 2018. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada 21 Oktober 2017 yang lalu, telah berlaku satu kemalangan tragis di tapak pembinaan skim perumahan mampu milik di Lembah Permai, Tanjung Bunga yang telah mengorbankan 11 nyawa pekerja termasuk seorang rakyat Malaysia. Kejadian ini merupakan satu tragedi yang menyayat hati, lebih-lebih lagi untuk buat keluarga mangsa. Saya sendiri berada di sana selama 2 hari dan berasa sangat sayu apabila melihat pasukan penyelamat menarik keluar mayat mangsa satu demi satu dari runtuhan. Tidak boleh dinafikan bahawa jentera Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah bertindak dengan cukup cepat dan tegas. Dalam masa kurang sejam peristiwa berlaku, pemimpin negeri sudah berada di lokasi untuk membantu mengawal keadaan dan juga memudah cara operasi mencari dan menyelamat bersama-sama dengan semua agensi lain termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan lain-lain lagi. Dan pada tengah hari itu juga, Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri melawat tapak tersebut dan terus mengumumkan bahawa sebuah suruhanjaya siasatan negeri yang bebas akan diwujudkan bagi memastikan tiada perkara disembunyikan demi mengenal pasti punca kemalangan. Suruhanjaya tersebut juga diberi mandat untuk memanggil sesiapa sahaja untuk disoal siasat. Tambahan kepada itu, semua minit mesyuarat dan surat-surat rasmi yang berkaitan dengan projek tersebut telah didedahkan, ya, diklasifikasi atas nama ketelusan. Pada masa yang sama, arahan berhenti kerja dikenakan dengan segera kepada pemaju, sementara perunding profesional dan kontraktor utama yang terlibat dalam projek tersebut disenarai hitamkan sehingga keputusan siasatan diperolehi. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga memerintahkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk membuat laporan polis untuk menyiasat kemungkinan terjadinya kecuaian profesional ataupun professional negligence. Bagi Kerajaan Negeri, keutamaan adalah untuk memastikan mereka yang bertanggungjawab akan dihadapkan ke muka pengadilan. Tidak ada kompromi, ya, dalam hal ini. Walaupun menunjukkan tahap komitmen yang tinggi, Kerajaan Negeri terpaksa berhadapan dengan media arus perdana dan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambing hitamkan Kerajaan Negeri seolah-olah peristiwa itu merupakan salah Kerajaan Negeri. Mereka cuba menggambarkan kononnya Kerajaan Negeri tidak menuruti tata cara pengendalian serta prosedur. Terima kasih Tuan Speaker dan juga terima kasih Ahli Bukit Bendera. Setujukah Ahli Bukit Bendera jika saya katakan bahawa piawaian yang telah ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, terutamanya dalam hal berkaitan penubuhan sebuah suruhanjaya siasatan negeri, merupakan satu piawaian yang piawaian accountability yang amat tinggi sekali, terutamanya dalam konteks di mana dalam negara ini banyak bencana-bencana sepertilah Highland Towers pada tahun 90-an, Genting Highlands bus crash, baru-baru ini MH370, sampai hari ini tidak ada apa-apa suruhanjaya ditubuhkan untuk menyiasat bencana tersebut walaupun telah banyak kali dibangkitkan oleh kerajaan oleh pembangkang. Ya, terima kasih Yang Berhormat Bukit Tajam. Saya sangat setuju dengan kenyataan rakan saya. Ya, sudah terbukti bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah kerajaan yang amat komited terhadap ketelusan. Dan sebenarnya banyak, ya, tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan saya boleh katakan kebanyakan merupakan fitnah semata-mata. Dan saya amat kesal dengan pihak-pihak yang mempolitikkan tragedi ini. Contohnya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang mengeluarkan kenyataan mengecam Kerajaan Negeri kerana meneruskan projek walaupun menerima bantahan daripada Jabatan Alam Sekitar ataupun DOE mengenai kuari serta lereng bukit yang curam. Namun dalam kenyataan kementerian, ya, dalam pada 22 Oktober, Kerajaan Negeri didakwa tidak menerima nasihat DOE untuk mendapatkan penilaian impak alam sekitar ataupun EIA. Kenyataan ini sungguh tidak bertanggungjawab dan berniat untuk mengelirukan. Apabila semakan dibuat, ulasan daripada DOE melalui surat bertarikh 23 Januari 2015 menyatakan bahawa mereka tidak menyokong permohonan pemajuan tersebut atas sebab jarak kuari yang berdekatan dan langsung tidak menyebut mengenai lereng bukit ataupun keperluan EIA. Anehnya, DOE pula tidak membantah apabila Kerajaan Negeri terdahulu meluluskan Kolej Tengku Abdul Rahman
yang terletak bersebelahan projek di mana kemalangan berlaku, malah jaraknya dari kuari juga lebih kurang sama, malah lebih dekat kepada tapak letupan. Tidakkah ini membuktikan sikap dui standard DOE? Pada masa yang sama, rakan-rakan saya dari negeri Sarawak telah memaklumkan bahawa terdapat dua kuari di Kuching, satu di Batu Tujuh dan satu lagi di Batu Setigang, yang terletak berhampiran dengan kawasan perumahan dengan jarak antara 250 hingga 350 meter sahaja dari tapak letupan. Ia jauh lagi dekat. Jadi mengapakah DOE boleh bertindak membantah projek perumahan mampu milik di Tanjung Bunga tapi tidak membantah projek yang lebih teruk pelanggaran syaratnya? Dan sehubungan dengan itu, kementerian juga senyap mengenai hakikat bahawa Jabatan Mineral dan Geosains, juga sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, telah memberi lampu hijau kepada pemajuan yang sama di Tanjung Bunga. Perlu ditekankan di sini bahawa JMG atau jabatan tersebut merupakan agensi pakar bagi aktiviti pelombongan termasuk kuari serta kestabilan tanah dan lereng bukit. Dalam erti kata lain, ulasan JMG dalam hal ini adalah lebih kritikal berbanding agensi-agensi lain dan kelulusan telah diberikan oleh pihak berkuasa tempatan atas dasar sokongan daripada agensi pakar JMG sendiri. Ya? Dan pada masa yang lain, selain daripada DOE, tidak ada jabatan teknikal lain yang membantah projek tersebut. Ya? Pun begitu, kenyataan turut dibuat dalam Dewan Yang Mulia ini oleh Yang Berhormat Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mendakwa kononnya Plan Malaysia, dahulunya dikenali sebagai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, telah menolak permohonan pemajuan tersebut. Saya tahu rakan saya Bukit Mentajam ada dalam Dewan ketika itu. Namun menurut surat jabatan itu sendiri kepada pihak berkuasa tempatan yang bertarikh 11 Disember 2014, mereka langsung tidak membantah, malah menyatakan tidak ada halangan. Ya? Jadi saya ingin tambah di sini bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebenarnya mengamalkan syarat yang lebih ketat dalam hal pembangunan lereng bukit berbanding dengan Kerajaan Persekutuan. Di Pulau Pinang, Kerajaan Negeri melarang sama sekali pembangunan yang melebihi 76 meter. Ipoh Timur. Terima kasih. Cepat, Bukit Bendera. Setuju atau tidak, Bukit Bendera, bahawa fakta bahawa Kerajaan Pulau Pinang telah dengan secepat mungkin menubuhkan siasatan Suruhanjaya Diraja menunjuk bahawa Kerajaan Negeri tidak takut langsung tentang isu pematuhan ke atas guideline-guideline yang dinyatakan ini. Menunjukkan mereka tidak ada langsung apa-apa untuk disembunyikan. Saya sangat setuju dan memang tidak ada apa-apa untuk ditakuti. Seperti mana yang saya nak beritahu ni, di Pulau Pinang, pembangunan melebihi 76 meter dari paras laut tidak dibenarkan. Ya, manakala Kerajaan Persekutuan menggunakan garis panduan 300 meter. Jadi ini membuktikan bahawa Kerajaan Negeri amat tegas dalam hal pembangunan, tidak seperti dakwaan oleh sesetengah pihak. Jelas? Tak cukup masa. Sikitlah. Sikit. Okey, baik-baik. Terima kasih Tuan Speaker dan juga Ahli Bukit Bendera. Tadi disebut tentang nama saya, saya rasa saya perlu mencelah sikit. Tentang kenyataan Ahli Tanjung Karang yang merupakan Menteri. Saya rasa adakah Ahli Berhormat Bukit Bendera setuju bahawa kenyataan beliau sememangnya bertujuan untuk memesongkan fakta, mempolitikkan isu ini dan juga mengelirukan Dewan. Saya telah beliau mencabar saya untuk mengemukakan usul dan saya juga telah mengemukakan usul. Saya juga mohon supaya speaker akan memberikan satu keputusan yang adil terhadap isu ini. Terima kasih. Yang membuat Bukit Mentajam, pihak di sebelah sana itu memang berniat buruk, ya, berniat buruk. Selalu memfitnah dan menyalahkan Kerajaan Negeri seperti mana dalam kes ini. Dan saya sebenarnya mengecam ya tindak tanduk sedemikian kerana ia hanya akan mengganggu siasatan yang sedang dilakukan serta menimbulkan kesusahan hati khususnya bagi keluarga mangsa. Jadi saya memang merasa bahawa tindakan mereka adalah amat keji dan tidak patut mempolitikkan. Tan Sri Yang di-Pertua, rentetan tragedi di Tanjung Bunga, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua anggota pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah menunjukkan dedikasi dan sikap kerja yang tidak mengenal putus asa. Usaha mereka yang berterusan selama 48 jam berturut-turut telah memungkinkan kesemua mayat mangsa dikeluarkan dengan segera walaupun tertimbus dalam runtuhan yang begitu besar. Seramai lebih kurang 200 anggota bomba telah berkampung di kawasan kemalangan siang dan malam dalam membentuk tiga kumpulan yang bekerja secara bergilir-gilir bagi membolehkan operasi penyelamatan dilakukan 24 jam tanpa henti.
Justru saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan daripada 5 buah balai bomber iaitu Bagan Jemal, Perai, Jalan Perak, Paya Terubung dan Kepala Batas atas komitmen mereka dalam menghadapi situasi yang mencabar ini. Pada masa yang sama, operasi tidak akan berjaya tanpa bantuan dan sokongan daripada pasukan ibu pejabat daripada Putrajaya serta pasukan SMART, pasukan STORM dan unit pengesan K9 yang telah menyumbang keparkaran mereka. Tidak dilupai juga pasukan-pasukan bomba sukarela yang telah membantu dalam operasi tersebut. Semua warga bomba telah sekali lagi membuktikan bahawa mereka mempunyai kepakaran teknikal yang sebeboleh dan mampu menghadapi apa juga cabaran. Operasi yang dilakukan tidak mudah ya, apabila terdapat banyak curucuk besi, batuan besar serta tanah liat yang melambatkan usaha mencari dan menyelamat. Mujur dengan kepakaran pasukan bomba, segala cabaran dapat diatasi dalam masa yang singkat. Walaupun senantiasa berhadapan dengan risiko yang amat tinggi, khususnya semasa kebakaran atau operasi penyelamatan dalam keadaan tanah runtuh, banjir dan musibah lain, pengorbanan anggota bomba seringkali kurang diiktiraf. Ini jelas terbukti apabila skim perkhidmatan mereka yang terletak di bawah perkhidmatan awam am dianggap lebih rendah tarafnya berbanding dengan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Oleh yang demikian, saya ingin mengulangi cadangan yang pernah saya kemukakan di dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu untuk menyelaraskan skim gaji anggota bomba agar setara dengan pasukan polis. Kerana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pasukan bomba secara lazimnya mendedahkan mereka kepada keadaan yang berisiko tinggi dan yang amat sukar dan berbahaya. Pada masa yang sama, allowance dan kemudahan pegawai bomba juga harus dikaji semula agar setimpal dengan tanggungjawab mereka serta kos sara hidup yang kian meningkat. Sebagai contoh, beban kerja anggota bomba di kawasan bandar adalah jauh lebih berat berbanding rakan sejawatan mereka di kawasan luar bandar atau separa bandar. Kadar kemalangan, kebakaran dan bencana adalah tidak sekerap berbanding di bandar. Tambahan lagi, kos untuk menyara hidup, menyara diri dan keluarga di kawasan bandar adalah jauh lagi mahal. Ya, namun tidak ada allowance khas atau allowance tambahan selain daripada bantuan sara hidup KOLA yang tidak seberapa. Seharusnya patut diwujudkan satu allowance khas, umpamanya allowance risiko ataupun risk allowance yang menjadi kelaziman di negara-negara lain berdasarkan kesukaran kerja dan tahap bahayanya sesebuah zon atau kawasan. Sudah tiba masanya kita menghargai jasa dan pengorbanan anggota bomba kita. Tanpa wirawan kita ini, bagaimanakah boleh kita berhadapan dengan bencana-bencana yang melanda negara kita? Oleh itu, saya harap kerajaan dapat mempertimbangkan penyemakan semula skim perkhidmatan bomba dan menaikkan gaji agar setaraf dengan rakan polis mereka. Dalam pada itu, semakan skala gaji serta penambahan allowance dan kemudahan sudah tentu akan menjadikan kejayaan ini lebih menarik kepada generasi muda. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada penangkapan penulis terkenal yang berasal dari Turki iaitu Mustafa Akyol atas tuduhan mengajar tanpa tauliah. Pada 25 September yang lalu, beliau telah dihalang daripada menaiki kapal terbang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan kemudian dia ditahan oleh polis sehingga keesokan hari. Pada masa yang sama, bukunya yang berjudul Islam Without Extremes, A Muslim Case for Liberty serta terjemahannya dalam bahasa Melayu telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ironinya, Mustafa dikenakan tindakan yang dilihat dunia sebagai melampau sedangkan beliau secara lazimnya menulis dan bersyarah mengenai Islam sebagai agama keamanan yang menghormati hak individu. Dalam pada itu, dengan menangkap dan menahan seorang cendekia awam yang berjuang untuk Islam yang sederhana dan toleran di pesada dunia, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi secara langsung telah menjadikan agenda wasatiyah Perdana Menteri sebagai bahan jenaka. Ya? Orang yang bercakap mengenai kesederhanaan pula yang ditangkap. Ya, dan beliau ditangkap ekoran syarahannya di beberapa forum dan syarahan yang bertempat di hotel dan universiti. Semua program-program tersebut berbentuk akademik. Malah dahulu saya sendiri pernah menjemput Mustafa Akyol tu untuk berucap dalam program anjuran Penang Institute. Sebelum ini tidak pernah pula ada masalah apabila beliau atau tokoh-tokoh sarjana lain memberi kuliah awam mengenai topik-topik yang berkait dengan agama Islam. Jabatan Agama pula hanya mengambil tindakan terhadap penceramah yang bercakap di masjid tanpa permit. Namun, Mustafa tidak berucap di masjid. Justru,
Apakah seseorang itu kini memerlukan keizinan bagi membincangkan Islam di luar masjid juga? Adakah semua pensyarah universiti akan ditangkap jika menyampaikan modul berkenaan kajian Islam tanpa mendapatkan tauliah? Bagaimana pula dengan seorang bapa yang mengajar anaknya di rumah mengenai asas-asas rukun Islam? Atau ahli-ahli politik yang suka memetik Quran dan hadis dalam ceramah mereka? Adakah semua akan ditangkap juga? Pokoknya, isu tauliah ni sangat bermasalah dan saya khawatir ya, kini ia bertindak sebagai alat cengkaman ke atas semua Muslim. Apabila hanya mereka yang diberi lesen oleh pihak berkuasa berhak untuk bercakap dan berbincang mengenai agama Islam. Maka ia akan menjejaskan pada saya, Tan Sri Yang Beritua, perkembangan intelektual Islam. Pendekatan ini juga seolah-olah menganggap semua Muslim sebagai orang bodoh yang senang keliru. Pada dasarnya, isu ini timbul akibat dua enactment syariah. Pertamanya, Seksyen 11-1 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang berbunyi, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 96 Akta Pentadbiran adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Istilah yang digunakan iaitu mengajar ini terlalu luas dan tidak ditakrifkan secara jelas. Apakah yang dimaksudkan dengan mengajar? Jika dahulu memberi tazkirah di masjid dianggap mengajar. Tapi sekarang adakah perbincangan akademik pun turut dianggap sebagai mengajar kuliah agama? Seperkara lagi berkenaan frasa apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Ini juga tidak ditakrifkan dengan tuntas. Adakah kita di Dewan Yang Mulia ini juga dilarang daripada membincangkan apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah? Jadi sehubungan dengan itu, permasalahan juga timbul daripada Seksyen 96 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 yang memperuntukkan pembentukan Jawatan Kuasa Pengawasan Pengajaran Agama iaitu badan yang mempunyai kuasa untuk memberi tauliah. Sekali lagi, takrifan dalam seksyen ini tidak jelas dan terlalu luas. Kuasa yang diberikan terlalu bersifat arbitrary dan sangat bergantung kepada buri bicara. Kesimpulannya, perlu adanya kajian semula mengenai konsep tauliah ini. Berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada, ia tidak jelas dan senang disalahgunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan bersuara, kebebasan akademik dan juga kebebasan-kebebasan asasi lain yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan pendapat saya seorang, Tan Sri Speaker, tapi juga pendapat mantan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Yunus serta pakar undang-undang Islam seperti Profesor Syad Salim Faruqi. Sebagai pelindung perlembagaan, kita selaku ahli Dewan Yang Mulia ini tidak boleh membiarkan kebebasan asasi yang terkandung dalam undang-undang tertinggi negara kita dicabul dengan begitu sahaja. Bukan setakat Mustafa Akil yang tertindas, malah rakyat kita juga sering dimangsakan. Ambil sebagai contoh pengurus kedai buku Nik Raina Nik Abdul Aziz yang didakwa dalam mahkamah hanya kerana bekerja dalam kedai buku yang menjual buku terlarang. Kini pengurusi Islamic Renaissance Front, sahabat saya, Datuk Dr. Ahmad Farouk Musa, pula berhadapan dengan dakwaan bersubahat ya, dengan Mustafa Akil. Di samping itu, buku Wacana Pemikiran Reformis Jilid 1 dan Jilid 2 karangan Ahmad Farouk juga diharamkan bersama dengan buku-buku ahli akademik Faizal Tehrani dan yang lebih menghairankan buku Breaking the Silence, Voices of Moderation, Islam in a Constitutional Democracy iaitu buku yang dihasilkan oleh G25, sekumpulan bekas pegawai awam kanan negara kita, turut menjadi buku terlarang. Kerajaan harus menjelaskan apakah sebab-sebab spesifik yang mendorong kepada pengharaman buku-buku tersebut. Ini tidak termasuk lagi buku-buku komik seperti buku Zunar. Masakan dengan kartun pun kerajaan takut. Tidakkah tindakan ini merupakan sesuatu yang regresif dan mendatangkan aib kepada negara? Malah, Penang Institute dalam satu kajian bertajuk The Policing and Politics of the Malay Language telah mendapati bahawa Kementerian Dalam Negeri telah mengharamkan sebanyak 1,695 buku dari tahun 1971 sehingga sekarang. Daripada jumlah tersebut, 556 adalah dalam bahasa Melayu, 516 dalam bahasa Inggeris, 450 dalam bahasa Cina. Jelas, kita sedang menjurus kepada negara yang begitu menekan dan menindas pemikiran. Jika kerajaan bersungguh-sungguh mahu memelihara dan memartabatkan Islam,
dasar-dasar agresif seperti pengharaman buku serta kelemahan-kelemahan dalam undang-undang pentadbiran agama Islam perlu dikaji semula dan diperbaiki. Sekiranya dibiarkan, masyarakat kita akan menjadi dangkal dan jumud. Tan Sri Petua, justru saya menyokong cadangan Ketua Parlimen DAP iaitu ahli dari Kelang Patah untuk mewujudkan satu jawatan kuasa Parlimen bagi mengkaji semula larangan ke atas semua buku-buku yang terlarang. Tan Sri Petua, kita tidak seharusnya takut dengan ilmu dalam buku. Apatah lagi dengan dunia moden ini di mana siapa sahaja boleh mendapatkan mencapai apa-apa penulisan melalui internet. Tidak ada gunanya kita mengharamkan. Lebih baik kita menggalakkan budaya pemikiran kritis dan wacana ilmiah agar rakyat kita boleh menjadi lebih bijak dalam menilai. Jadi sekian sahaja ucapan saya. Terima kasih Tan Sri Yang Berpetua. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Kangsa. Terima kasih Yang Berpetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Berpetua.